Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم زين الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين wa ila amma ba'd kiram wal muhtaram Yang kita hormati, yang kita muliakan dan kita cintai Segenap para alim, para ulama Segenap masyayikh, segenap tuan-tuan guru Para hujaj, para sesepuh Wabil khusus segenap pengurus masjid Jami Abu Bakar As-Siddiq kita doakan semoga para alim, para ulama, kita, para guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan limpahan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh kaum bapak, kaum ibu. Soimin dan soimat, mukminin dan mukminat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk-makhluknya yang menguasai alam semesta, di mana alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan dapat mengarungi dapat menikmati bulan yang sangat mulia Sayyidus Syuhur raja daripada seluruh bulan yaitu bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Syahrul Ramadan bulan suci Ramadan di mana bulan suci Ramadan ini kata Nabi merupakan bulan umat Rasulullah. Di dalam hadisnya yang mulia beliau bersabda Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhonu syahru ummati. Kata Nabi Rajabu, bulan Rajab syahrullah merupakan bulannya Allah. Karena di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa kemahabesaran Allah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian kata Nabi Sya'banu Syahri, Adapun bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Karena Allah mengagungkan dan memuliakan kita punya Nabi di bulan Sya'ban. Lalu kemudian kata Nabi Ramadhanu Syahru Ummati. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah berikan khusus untuk umatku. Alhamdulillah. Umat-umat sebelumnya tidak Allah beri keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Walaupun umat-umat terdahulu pastinya banyak juga diberikan keistimewaan-keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Ramadan ini, ibadah Allah ada beberapa peristiwa yang tidak pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita ibadah sebetulnya nyaman, tenang, karena yang namanya setan, iblis, semua dibelenggu, dikerangkeng oleh Allah. Kecuali kemarin tanggal 11 ada yang lepas jadi bonyok saudara <silence> Betul gak? Betul. Bulan Ramadan ini bulan mulia buat umat Rasulullah Alhamdulillah Terutama di bulan Ramadan ini Ada satu peristiwa yang luar biasa Yaitu Nuzulul Quran Yaitu diturunkannya Al-Quran Pertama-tama Al-Qur'an diturunkan itu fi Qadar. Yaitu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Qadar. Sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah menginfokan di setiap tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tepatnya hanya Allah yang tahu. Dan ini tidak ada di umat-umat terdahulu. Umat-umat sebelum umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka nggak ada yang dapat malam Lailatul Qadar. Makanya kata Nabi Romadhonu syahru Di Dimana kalau kita dapat itu malam khairun min al fadilahnya lebih mulia dari seribu bulan Seribu bulan di sini yang kalau kita melihat hadis Nabi yaitu sejarah seorang Nabi di zaman Bani Israel yang bernama Sam'un Al-Ghazi yang selama seribu bulan non-stop beribadah kepada Allah. Siangnya puasa lalu kemudian menegakkan sholat lalu kemudian berjihad selama seribu bulan. Yang membuat para sahabat itu menginginkan pahala seperti itu. Tapi apa kata Nabi? Nggak perlu repot-repot seperti Sam'un Al-Ghazi. Seribu bulan beribadah, berjuang di jalan Allah. Dapati satu malam di bulan Ramadan. Maka khairun. Lebih baik. Min alfi syahr. Dari seribu bulan. Alhamdulillah. Turunnya Al-Quran. Pada waktu malam letul Qadar itu secara ijmal. Secara global. Dari Lomah Mahfud ke Baitul Izzah 30 juz 6666 ayat 114 surat Baitul Izzah itu sama ud dunia Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap kepada Rasulullah dari Baitul Izzah atau sama ud dunia melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam itu pun diawalinya di bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu nuzulul Quran minas sama dunya ila Rasulullah. Adapun Lailatul Qadar min mahfud ila baitil aiza. Kedua-duanya sama, peristiwa nuzulul Quran yaitu turunnya Al-Qur'an dan itu adanya di bulan Ramadan. Al-Qur'anul Karim ini sebuah kitab suci yang wajib diimani, yang wajib diyakini oleh umat Islam, oleh orang-orang beriman, bahwasannya Al-Quran itu merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikal kitabula raibafi. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah. Seperti halnya dulu pernah ada beberapa nabi yang diberikan kitab suci oleh Allah. Di antaranya nabi Dawud dengan zaburnya. Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Lalu yang terakhir dan ini kitab suci yang terakhir yaitu diturunkan kepada nabi kita tercinta nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh ada keraguan dengan meyakini bahwa Al-Qur'an itu merupakan kitab suci Allah, merupakan wahyu Allah. Andai kata di dalam kehidupan kita saat ini khususnya yang kita alami Banyak pihak-pihak yang mencoba Menggoda keimanan kita agar kita ragu dengan Al-Quran Yang lagi ngetren sekarang ini Saipudin Ibrahim Gak tanggung-tanggung ini Murtadin minta 300 ayat dihapus dari Al-Quran Alasannya mengandung unsur radikalisme yang dimaksud adalah fikih jihad di dalam Al-Quran. Jihad itu dituduh oleh Saifuddin Ibrahim ajaran radikal. Padahal jihad itu bukan teroris. Teroris beda dengan jihad. Teroris bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah jihad visabilillah. Kapan waktunya kita berjihad itu ada aturan, nggak sembarangan. Ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau dalam ilmu fikih namanya fiqhu jihad, fikih jihad. Seperti sholat, ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkan, ada larangan, fiqh, jihad juga seperti itu. Maka tidak boleh disejajarkan dengan teroris, 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 jihad, jihad. Ini hal yang berbeda, Ibadah. Lalu kemudian dari 300 ayat yang dia katakan harus dihapus itu, dia menuduh bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menceritakan agama lain, di antaranya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah tidak punya anak dan Allah tidak diperanakan. Umat-umat terdahulu itu ada yang meyakini salah satu nabinya Allah, yaitu Nabi Isa Alaihissalam itu dianggap sebagai anaknya Allah. Lalu kemudian ada lagi, Uzair dibilang juga anaknya Allah oleh kaum Yahudi. Nah, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu bukan lagi menceritakan agama lain, itu sedang memberi petunjuk kepada umatnya, khususnya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau ikuti orang-orang seperti itu. Lakod qalu innallaha salisu salasah. Jangan ikuti. Yang mengatakan Trinitas Tuhan itu ada tiga. Itu lakod dekafar. Mereka betul-betul kafir. Allah sedang menjelaskan, menuntun kita agar kita tidak mengikuti mereka. Lalu kemudian dia tersinggung bahwa Kristen dan lain-lainnya yang bukan Islam itu Pastinya nanti akan masuk ke dalam neraka Itu dianggap menyinggung Eh hey, yang punya surga siapa? Yang punya neraka siapa? Itu hak Allah menentukan siapa yang masuk surga dan masuk neraka Lah kita ini dikasih tahu oleh Allah di dalam Al-Quran Jangan ikuti mereka ini Nanti kalian masuk ke dalam neraka khalidina fiha selama-lamanya Ikutilah agama yang hanif Agama yang lurus Yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian dia juga menuduh dari 300 ayat itu ada ajaran intoleransi. Ingin saya tegaskan, tidak ada ajaran agama yang toleransinya luar biasa kecuali agama Islam. Bicara menyembah saja, menyembah Tuhan yang diyakini oleh umat manusia, jelas, "Qul ya ayyuhal kafirun." Nih Allah nyebutnya kafirun, jangan diganti-ganti. Ini ada rencana mau diganti non-muslim. Sampai bergeledek begini. Ntar bagaimana kuliah ayuhan non-muslim? Kuliah ayuhal kafirun. Ini Allah yang sebut. Di luar Islam itu kan tertutup. Nggak mau beriman. Maka dikasih bahasa kafir. Lembut sebetulnya itu. Kafir itu nggak kasar. Kafir itu tertutup. Dia tidak mau beriman kepada Allah. Lihat toleransi dalam ibadah, dalam penyembahan. Kuliah ayuhal kafirun. La a'budu ma la a'budu ma ta'budun jadi artinya qul ya kafirun terus la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun aku tidak menyembah apa yang kalian sembah ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin ini toleransi yang luar biasa jadi salah alamat kalau dikit-dikit Islam intoleran Islam intoleran, lagi-lagi intoleran salah. Islam itu agama yang luar biasa mengajarkan toleransi. Lihat dalam ayat yang lain itu, la dunillah. Jangan kau hina tuhan orang lain, Masya Allah. Jangan kau hina sesembahan orang lain. Kalau kau hina mereka itu, kata Allah, fa yasubullah, nanti mereka akan menghina Allah. Ini artinya ajaran toleransi. Ada orang nyembah selain Allah, kita dakwahi, kita sadarkan agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar bertauhid kepada Allah. Tapi kalau dia nggak mau, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan ketika mereka menyembah selain Allah, nggak boleh kita ganggu mereka. Nggak boleh kita hardik mereka, nggak boleh kita caci Tuhan-tuhan mereka, agama-agama mereka. Ini ajaran Islam, Saudara. Bukan masalah penyembahan, bukan masalah agama saja, masalah fisik, jiwa, Lihat dalam Al-Quran itu luar biasa. Wa mayyaktul mu'minan. Itu yang membunuh orang beriman. Nah ini kalau antara mukmin dengan kafir. Apa kata Nabi? Man azazimiyan azani. Wa ana khosom tuhu qiyamah. Kata Nabi barang siapa yang menyakiti kafir zimi. Orang kafir yang baik. Yang gak jahat sama umat Islam. Maka sama juga dia menyakitiku kata Nabi. Aku akan jadi musuhnya. Bukan cuma di dunia jadi musuh Nabi. tuh yaumal kiamat. Nanti di kiamat dia menjadi musuhku. Subhanallah. Ini ajaran Islam. Luar biasa toleransinya ibadullah. Nah oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita tercinta. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah muhtadun. Mereka itu adalah penunjuk hidayah. Penunjuk jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita, manusia, salah satu makhluk Allah. Karena banyak makhluk Allah, di antaranya makhluk Allah ada yang namanya Anas, An yaitu manusia. Nih, asalnya manusia ini apa sih, ruh? Sebelum kita ada fisik jasad seperti ini, kita dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, pertama-tama berbentuk ruh pada saat di zaman ruh dulu. Dan pasti kita lupa semua, nggak ingat itu. Allah pernah tanya seluruh ruh manusia, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu seluruh ruh manusia menjawab, Bala syahidna, ya kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada satupun ruh manusia yang kafir. Tidak ada satupun ruh manusia yang ingkar, yang tidak beriman. Seluruh ruh umat manusia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah artinya mereka semua bertauhid la ilaha illallah asalnya roh-roh kita ini bertauhid pertama-tama di mana kita tinggal diwakili oleh Abu'l Bashar bapak moyangnya manusia Nabi Adam alaihissalam pertama-tama tempat tinggalnya fil di surga dengan terwakili Abu'l Bashar Filjannah itu artinya bahwa kita asalnya di sana tempat tinggalnya di Cawang, di Bogor, di Bekasi, di Sukabumi, di Medan, dimanapun yang namanya di muka bumi ini kita transit. Kalau mau dikasarin bahasanya kita ini tersesat di muka bumi ini, kita ini terasing di sini karena bukan tempat kita ini. Setiap Ramadan tadi kan kita baca doanya. Allahumma nas aluka nas'aluka wal jannah. Sadar kita. Berarti kita ini tempat tinggal aslinya itu di di surga. Cuman transit di sini. Cuman sebentar. Kita umat Nabi Muhammad gak dikasih lama lah umurnya. Saya mau tanya nih. Barangkali ada nggak yang mau hidup 200 tahun? Ada gak 200 tahun? Gak ada yang sanggup. 70 tahun aja batuk kentut, batuk kentut. Betul gak? Kan? Dan kita nih umat Nabi Muhammad kecil-kecil posturnya. nggak cocok ratusan tahun, apalagi seribu tahun. Kalau Nabi Adam dulu cocok. Gede tinggi beliau itu. 60 zero kan? Kalau di meter tuh 30 meter tingginya itu Nabi Adam. Udah gak usah pikirin yang lain-lainnya itu. 30 meter, kasih umur seribu tahun, pantas cocok, besar. Lah model kayak kita kecil begini seribu tahun mengkeret jadi jenglot saudara. Enggak, enggak bakal sanggup, enggak bakal sanggup. Sebentar, hanya puluhan tahun. Umur paling enak di bawah 50. Di atas 50 udah nggak bisa dibohongin itu. Makan kangkung, asam urat, urat di asam asemin. Makan banyak daging dikit, kolesterol, udah gula, macam-macam. Di atas 50 tahun penyakit udah mulai pada datang. Di bawah 50 itu paling indah umur itu. 50 tahun kelihatan gagah nongkrong gaul dan sebagainya. Kelihatannya nyampe rumah lihat bantal nyungsep, Saudara. nggak bisa dibohongin, fisiknya tuh udah lemah. nggak lama hidup di dunia ini. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Latif, Allah Maha Wadud. Allah utus para nabi. Baik itu awal Nabi Adam sampai Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu muhtadun, mursyidun memandu kita. mengajak kita agar kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah agar asalnya kita bertauhid, kembalinya bertauhid, maka Allah tegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup di dunia, matinya tetap muslim. Karena seluruh para nabi itu muslim. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu muslim semuanya. Maka Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun arti manusia, manusia yang selamat yang bisa nanti kembali ke surga insya Allah. Ibadallah sekarang kita ini nggak pernah bisa jumpa lagi dengan Rasulullah secara langsung. Kita nggak dididik, nggak diajarkan, nggak dijaga oleh Nabi secara langsung. Kenapa? Eranya jauh 14 abad yang lalu. Bahkan kita juga nggak ngalamin para sahabat. Hanya kita kenang namanya di antaranya masjid yang kita cintai ini masjid Abu Bakar As Siddiq. Kita nggak ngalamin beliaunya. Begitu pula tabiin, tabi utabiin kita nggak ngalamin. Begitu pula ulama salafus solehin, madhab madhab fikih, baik Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seterusnya kita juga nggak ngalamin. Nah sekarang di akhir zaman ini, di zaman yang sudah akhir seperti ini, dititipkan kepada siapa urusan agama agar umat ini selamat agar kita ini tahu kembalinya agar kita jelas nanti pulangnya di akhir zaman dititipkan kepada dua kelompok kata nabi apa kata nabi dalam hadisnya sinfani minan nas ida soluhan nas wa ida fasada fasada nas al ulama wal umaro Kata Nabi, "Ada dua golongan dari tengah-tengah umatku, dari manusia." Kata Nabi, "Di akhir zaman nanti, apabila dua golongan ini baik, soleh, maka manusia akan menjadi baik. Tapi kalau dua golongan ini sesat, rusak, fasad, bejat, maka manusia pun bisa menjadi bejat, rusak, bahkan bisa menjadi sesat. Siapa yang menjaga agama, siapa yang menjaga umat di akhir zaman?" Kata Nabi yang pertama Al-ulama Yaitu golongan ulama Sekarang kita belajar agama Udah gak ke Nabi, gak ke sahabat Gak ke ulama salam Ke ulama-ulama yang sekarang ada Sedangkan koidahnya Al-ulama warusatul ambia Ulama itu pewaris para Nabi Dan nah saya mau tanya sama jamaah Itu para Nabi dakwahnya Menyesatkan umat atau menyelamatkan apa ada nabi yang dakwahnya menyesatkan umat? Jadi kalau jadi ulama wajib menyelamatkan umat, bukan justru bikin bingung umat. Bukan justru menyesatkan umat. Makanya pantas nabi membagi ulama menjadi dua. Nabi enggak terbagi, enggak ada nabiul khair nabi Yusuf itu enggak ada. Yang ada tuh ulamaul khair dan ulama ussu. Ikuti ulama yang khair, ulama yang baik, ulama yang lurus, ulama sebagai pewaris para nabi. Jangan ikuti ulama-ulama jahat. Jangan ikuti ulama-ulama yang menyesatkan. Tingkat RT, insya Allah masih banyak para ustadz, para kiai, para syekh, para habib yang lurus. Insya Allah. Tingkat RW juga masih banyak. Kita bisa carilah tingkat RW, tingkat lurah, tingkat camat, bahkan tingkat provinsi. Masih banyak ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang mau menyelamatkan kita, mengajarkan jalan yang benar. Masih banyak. Yang susah nih, yang tingkat nasional kita baru dapat dari kalangan habib. Habib Rizik Syihab, kita doakan beliau panjang umur. Semoga cepat bebas, amin ya Rabbal. Baru dari kalangan habib nih, saya kepengennya dari kiai ada, sekalinya nongol, suruh masang pisang dua. Saya pengen dari Gus ada Sekalinya nongol gondrong gede Gue pikir sangar bakal bela agama Eh belain pawang hujan Ini ini baru di kalangan Habib ini Ini nggak boleh hasut Memang faktanya seperti itu Nah sekarang saya mau tanya sama jamaah Jujur nih di era sekarang Nyari ulama tingkat nasional Yang karakter perjuangannya Track recordnya seperti Habib Rizik Gampang apa susah Susah nyari Disuap satu triliun buat berkhianat kepada Allah Al-Ma'idah 51 ditolak nah, kalau yang lain yang gak kuat jangan kata 1 triliun 10 juta min haisulayah tasib pergi apalagi mau lebaran THR berat 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 ini nyari sekelas nasional ini gak gampang adanya Habib Rizik saat ini Bukan saya mengkultuskan, oh mentang-mentang saya orang FVI, Habib, Rizik, enggak. Kalau ada kiai, ada Gus, ada Buya, yang track recordnya kayak Habib Rizik. Siap lurus, tegak dalam berjuang. Membela kebenaran, menjaga umat, melawan kebatilan, kedoliman. Wallah, saya siap menjadikan beliau imam kita. Tapi ini faktanya nyari Kiai, ampe ginari belum dapat. Betul apa enggak? Dari Gus juga belum dapat, baru dari Habib yang ada. Kita doakan mudah-mudahan nanti ada Kiai yang kayak Habib Rizik. Ada Gus yang kayak Habib Rizik, ada Mas Syaih yang kayak Habib Rizik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, yang kedua, urusan agama dititipkan di akhir zaman kepada siapa? Umar, gak bisa ulama sendirian karena akhir zaman gak bisa. Kalau dulu iya Nabi Muhammad ya um, ulama ya Umar makanya Atiullah, Allah wa ati Rasul wa ulil amri di zaman Nabi ulil amri nggak kepake ati Allah wa ati Rasul sudah karena ulil amri include di tubuh Nabi jelas apa jelas dari akhir zaman ini nggak bisa. Ulama, umaro ini harus bersinergi. Nyari RT yang bagus banyak. RW, lurah, camat, bahkan bupati, wali kota, gubernur yang bagus banyak. Yang susah nyari presiden yang bagus. Betul nggak? Betul nggak? Nah yang kita rasakan sekarang jujur nih kita bernegara. Makin bagus makin hancur. Makin bagus makin hancur. Ini yang kita rasakan bagaimana coba. Bukan cuma pada naik itu Urusan agama selalu dijadikan olok-olokan Kalau rakyat yang mengolok-olok Yang mungkin agamanya rendah lah Kita maklumin Lah menteri agama ikut melecehkan agama bagaimana Model begini minta tiga periode kan sabar geledek Betul nggak? Jujur, jujur, tiga periode setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Dia nggak jawab, lihat kanan kiri, cebong berarti itu. Insya Allah Ingat berjuang kita Untuk menegakkan kalimat La ilaha ilallah Udah, udah ada yang lain Gak ada yang lain Kita punya perintah dari Allah Apa sih U'angfusakum Wa ahlikum Bukan cuman kita Ya Allah Ahli kita juga Anak cucu kita Makanya jangan kita doang yang bisa baca Quran Anak-anak kita ajarin Bahkan ngajarin anak-anak kita sekarang Lebih berat daripada zaman kita dulu kita dulu apa sih main nih? Paling gundu. Main apa lagi? Layangan. Betul gak? Ya jelek jelekin nyolong jambu dah kira-kira begitu. Anak-anak kita sekarang, Masya Allah, dicekokin handphone semua. Mau tidur, main HP. Betul gak? Bangun tidur, nyari HP. Sampai ke kamar mandi, pegangan HP. Semuanya dihancurin otak anak-anak kita. Makanya selamatkan. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Semoga, semoga kita semua mendapat barokah Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kelak di Padang Maksyar, di matahari yang begitu dekat dari kepala kita itu semoga bisa menjadi pelindung kita, bisa menjadi payung kita. Dan mudah-mudahan kita semua ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pada akhirnya diwafatkan dalam keadaan khusnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.